Pak Ustadz udah tahu belum? Febri nggak tahu, Bu. Yang Febri tahu, Asti nggak mau punya papa Pak Ustadz. Asti seperti ini, apa karena dia tidak tinggal dengan Tante Ati? Maksud Febri, Asti kan sudah lama ditinggal keluar sama Tante Ati. Kan kita udah pernah bicarain soal ini. Ya Febri hanya pengen memastikan aja, Bu. Cindy, Debbie, Barbara dan Veronica, mereka, maaf. Mereka begitu apa karena ibu mereka berangkat? Mereka tidak dibesarkan dengan ibunya. Di saat mereka membutuhkan ibunya, ibunya malah gak ada. Tapi ada hal yang bapak tidak punya. Dan itu ada di dalam seorang ibu. Apa ini takdir perempuan Ciraos? Sekarang Asti dan Tante Ati. Asti bukan orang Ciraos, tapi mereka punya... Bu, dengerin Febri bicara dulu. Ibu tahu apa yang kamu bicarakan. Kita perempuan Ciraos. Kita harus menyerah, Bu. Kita menyerah pada siapa? Orang kita tuh gak lagi ngelawan siapa-siapa. Kita hanya sedang menjalani takdir. Takdir sebagai perempuan yang merubah fungsinya menjadi tulang punggung. Maksud Febri, takdir ini juga dijalani oleh laki-laki Ciraos. Mereka harus ikhlas menjadi tulang rusuk. Ini kehidupan yang kita jalani. Perempuan kerja banting tulang cari nafkah di luar. Dan laki-laki Ciraos di rumah mengurus anak. Maaf, Bu. Gak ada yang salah. Kehidupan ini sedang berjalan. Kalau kita mau melawan atau merubah keadaan, hanya dengan kita sadar dan ikhlas kalau ini adalah takdir kita. Iya, Bu. Ini juga yang harus dipahami oleh semua anak-anak Ciraos. Memahami takdir juga boleh untuk berusaha untuk mengubahnya, kan, Bu? Maksud kamu? Tante EM, Tante Atem, dan Tante Eda. Mereka meninggal. Dan sekarang Tante Lilis belum ditemukan. Dan mamanya Veronica. Maaf, Bu. Febri ke kamar dulu.